dapat satu gol buntet. Masukin bro. Dapat satu. Cari lagi. Ini namanya kongken guys. Kongken kayak ungkap. Ungkap laut. Coba kita tendang ya. Bismillah. Kongken. Bisa kayak landak ya, bisa membulat gini, bisa menekuk tubuh ya. Bawa sekalian buat temen botol. Tarik di luar sini. Ini bukan dia binatang berkaki isinya. Tadi gak usah lipit tapi udah di dan aku tinggalin ombak sampai lari dulu guys. Tapi tinggalin pongkongan. Wah, ini ada dua ya guys. Semoga isinya besar. Oh, pecah. Lain. Kalau ini susah nih. Ngeluarin dagingnya susah. Ini enak juga. Bisa dimakan tapi ngeluarin dagingnya susah, harus dipukul. Ini pecah, dapat kerungkan juga kayaknya. Kerungkan tuh buat umpan lobster, pasang perangkap lobster dikasih umpan kerungkan. Kayaknya ada tahu sih kontak. Oh, biasanya kalau di luar gini binatang berkaki. Ini juga. Misal itu bersembunyi di lubang, mungkin menghindari sinar. Tumpengan, kayak tumpeng nasi, tumpengan namanya, nama lokal. Ini udah mati, terus didiamin, ini dimasukin binatang berkaki juga. Kelihatan mati bergerak. Bagusnya pakai berai yang anti karat ya, bahan yang bagus. Kalau ini paling ntar kena karat. Dan perlu dihilangin karat. Nanti kalau udah dipakai, habis pakai di laut, kita semprot cairan penghilang karat. Nah, isi. Ayam. Isi. Tadi sore pakai pusal sama kerang hijau. Pusal itu enak, katanya kenyal ya, kayak keong sawah itu. Kenal teksturnya. Tapi kalau dibanding kerang hijau, enakan kerang hijau. Man, untuk manfaat kesehatan, semua jenis kerang itu untuk yang HB-nya rendah, sel darah merah rendah. Itu makan kerang bagus. Buat penambah darah. Wah, kosong. Mau ke agak ke depan capek, masih mundur. Ada ombak mundur lagi. Ada ombak maju. Ada ombak mundur lagi. Asik guys, ini kegiatan saya sebelum nikah dan setelah nikah dengan orang lokal, menjadi nelayan masih saya lakukan. Oke,
ke timur udah silau. Kita bergerak ke barat atau ke kanan dari laut selatan. Sambil kita terapi ya, ini udah termasuk olahraga juga, jalan santai. Yes. Tapi agak jauh nggak nyampe. Di belakangnya seperti itu. Nanti mbak yang di belakang sana ketabrak sama yang depan sini. Yang depan ini udah mulai mereduksi energi yang mbak yang baru datang di belakang. Jadi mbaknya powernya mengecil. Seru banget. Sampai pas di dekat kita. Kalau udah terbiasa bisa memperkirakan ombaknya, guys. Datang ke, bisa nyampe ke tempat kita berdiri atau enggak, bisa memperkirakan. Ini rumput laut. Kalau nggak puasa, saya makan ini, guys. Suara apa ini? Ada rongga kecil di lubang kecil yang langsung ke laut. Suara apa? Ini nggak perlu dicuci, langsung dimakan. Sehat, bersih ini, guys. Ini pantainya bersih. Nggak ada racun di pantai. Pantainya bersih. Santai aja, guys. Dapat ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Sambil refreshing. Positifnya jadi warga lokal sini, masuk pantai free, guys. Permisi, Pak, mau cari musal. Oke. Okay. Matur nuwun, Pak. Sini banyak lubang-lubang, tapi isinya landak. Banyak babi. Sampai sepatu tebal. Durinya itu kalau menancap ke kaki patah, guys. Patah di dalam. Ya, ada cabang-cabang kecil kayak duri daun pandan.
dia bisa bergerak maju, tapi kalau mundur nggak bisa. Dia bergerak terus, bisa bergerak maju terus. Indah. Bisa berjalan di dalam tubuh. Jadi benda asing yang masuk. Wisatawan banyak guys, coba lagi. Mundur dikit. Wisatawan di pantai sepanjang ramai. Ini pantainya panjang ya. Dari sana. Nyari di laut ada yang mancing, ada yang lihat-lihat satu karang, lumayan ramai di pagi hari sekitar pukul 7. Tempat parkirnya luas, bis besar bisa